sebenarnya sudah menjadi lahan sawit. Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini saya bolang ya. Bolang sendirian. Jauh bos dari rumah. Bahkan saya kurang lebih sudah hampir 4 bulan kurang lebih enggak datang ke areal ini. Ini awalnya belukar, cuman ada 1-2 kayu akasia. Dan setelah sampai di sini, saya kaget, nggak nyangka. Ternyata bos, lahan yang dulunya belukar, sekarang sudah dibuka, sudah di staking, ya. Nah ini di belakang saya. Ini sudah dicetak lahan, staking, bahkan sebagian sudah ditanami kelapa sawit. Nah itu kelapa sawit, tapi sebagian juga belum, masih dipancang-pancang. Jadi perjalanan saya hari ini sia-sia bos ya. Pupus harapan saya karena sudah habis belukar, hutan sudah habis, semuanya sudah dicetak oleh eksavator, nggak ada lagi lahan untuk lebah apis dursata. Jadi kayu-kayu semuanya habis bos ya, kayu akasia maupun kayu hutan lainnya mau udah tumbang. Jadi saya mungkin akan langsung pulang aja. Soalnya percuma juga di sini. Udah enggak ada harapan. Karena semua kayu-kayu sudah rubuh, itu contohnya itu. Semuanya udah habis. Oke, ya mungkin belum rezeki kita ya. Esok atau kapan-kapan kita akan coba ke areal lainnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.